Ibu lu nelpon, ibu lu nelpon. Ibu lu nelpon. Halo? Halo? Iya? Iya, Ma. Ma? Oh iya. Ada apa? Mak gue pengen ngomong sama mak lu. Gak gini. Ada api. Ambil pipi. Oh. Ada lagi. Apet. Apa itu? Pukul. Ambil dompet. Wow. Ada juga asem. Apa tuh? Ketek. Wah. Ya mang nih, Mak. Kita masih, Mak. Masih. Ya. Tahu nggak aku denger lagu ini, aku kangen sama siapa? Sama siapa? Sama kate gue, ayam kate gue. Kok ayam kate? Iya, Mak. Iya. Paham. Iya, aku memang udah berumur. Tapi kalau belum waktunya menikah, jangan paksa dong, Ma, aku untuk menikah. Aku belum ada calon yang mau dicoblos. Ya itu pemilu, beda lagi ya. Namanya aja rumah tangga. Jadi yang harus disiapkan dulu rumah. Setelah rumahnya ada, baru kita tidur di tetangga. Ya abis rumah bercanda mulu, ya udah tenang aja, Ma. Pasti. Iya, Ma. Oke, sip. Ya, iya. So, ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, Ma? Sehat? Hei! Kalau udah nutup pakai salam, ditutup. Jangan jadi ulang lagi. Ma, gue malah tahan. Assalamualaikum, dia ngobrol lagi. Udah, Ma, ya. Udah, ya. Assalamualaikum. Telepon nyokap lu tapi nggak excited gitu, kenapa? Suruh nikah, Dika. Suruh nikah? Iya. Ya udah sono nikah. Dika. Duh, gampang banget lu berat. Dika mah gampang, modalnya cuma cinta. Yang berat ngerawatnya yang susah. Modalnya cinta, ngerawatnya pakai nafkah. Ya Allah, susah. Ya. Wen, lagian namanya orang tua, kalau ngasih nitip pesen ke anak itu ya lu lakuin aja daripada lu jadi anak durhaka, durjana. Durjana. Sebenarnya sama aja ya. Durhaka sama durjana sama. Tuh. Kenapa? Ya, nyokap telepon lagi. Angkat aja, Wen. Hey, teleponnya dong yang angkat teleponnya itu lu pencet. Lu bilang apa? Angkat. Angkat telpon, apa? Teleponnya. Ini angkat teleponnya. Salahnya dari mana? Salah. Ini, aduh bahasanya tiga nih. Ya. Oke. Lah, nyokap lu nelpon gue. Dika, sejak kapan nyokap gue punya nomor telepon lu? Ya kan gue emang koleksi cewek-cewek lebih tua. Kan nyokap gue juga dong. Nomor teleponnya. Ya lu boleh koleksi tapi gak mau gue juga dong. Ya kan gue telepon darurat, kan gue juga kenal sama nyokap lu. Gak usah. Halo, Sai. Di! Nyokap lu namanya siapa? Sayuti. Lati. Iya. Wendy, ada. Iya, tadi saya juga udah bilangin. Tapi barusan Wendy cerita sama saya, katanya ada rencana nikah bulan 2. Wow. Iya. Enggak, bukan Februari. Sekarang mama keluar dari rumah, ya. Udah, lihat atas. Bulannya ada berapa? 1 kan? Nah, tunggu bulan 2 baru. Nika dong. Gitu. Nika. Enggak, gue ngeri, mak gue pinter. Ngeliat bulannya di mana? Di air. Dua nih. Iya juga. Iya, nanti aku sampein ke Wendy. Tapi by the way, mah, aku udah harus bayar sewa apartemen. Pak gua lu. Lu. Bisa-bisanya dia deketin pemune. Iya. Nanti dibilangin sama Wendy, iya. Nanti dikatakan. Iya, ya udah. Assalamualaikum.
apa kabar, Mbak? Kan gitu. Mau gue mau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Nak? Apa lagi? Iya, iya, iya. Hah? Iya, iya, iya. Hah? Iya. Hah? Enggak, iya. Kejebak. Baik. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telepon siapa, Komandan? Ibu. Ibu. Oh. Ibu, Komandan. Ibu lu. Ibu saya. Kenapa? Suruh nasihatin Wendy, suruh cepet-cepet nikah. Tuh. Gitu. Ya, dia kan pengen cepet-cepet nimbang cicit. Cucu. Lu apa jadi uyut? Iya. Kalau nimbang cicit berarti punya anak dulu baru punya anak. Iya. Beda gitu, lah. Tolong. Emang belum ada jodohnya gimana? Pak, gua kan agak-agak prihatin lu tiap hari nyetok sabun. Ah. Emang buat mandi. Iya, Tante. Oh iya, nanti saya kasih tahu Tante. Iya, iya. Gila. Dia Mona beneran ini. Lu lihat enggak? Lu ngomong dari samping gue kayak lu kayak ngunyah handphone lu. Pipinya lagi deh, ya, Dan. Iya, bener. Ya namanya juga cabi dari kecil. Ya kalau orang kan ngomong biasa gitu doang. Kalau dia bener lu dari samping gini. Oh. Gini ya lu kayak ngunyah handphone. Ini penelpon saya, Pak Wendy. Siapa? Ibunya Pak Wendy. Lengkap. Ma, gua kok bisa tahu nomor telepon semua ya? Iya. Dia yang megang data pinjol deh, Pak. Iya, kayaknya ya. Kayaknya dan. Oh, ini lu gak boleh lama-lama, Wen. Ingatlah, ibumu. Betul. Nah, ibu gua mana? Bukan. Ibu. Baru ayah. Ayah. Harusnya terusan ya. Begitu. Nah, iya. Ngapain nyari ibunya, kok mana? Ibunya dia doang, ibu gua enggak. Bukan. Bukan gitu. Ibu gua mana? Jawatahannya bukan begitu maksudnya. Ibu, baru bapak. Prioritasnya ibu. Prioritas pertama tuh ibu, setelah itu tetap ibu. Ya, terserah lo, itu ibu-ibu lo. Kita gak bisa salah, kadang-kadang ada orang pengen buru-buru menikah, akhirnya cuma 2 tahun, 3 tahun selesai. Iya. Mendingan lama dulu, sampai udah busuk baru. Kayaknya komandan tahu suara hati saya. Lu gak capek apa bayar terus? Bayar apa? Bayar kuota buat nelpon nyokap. Ibu nelpon. Ibu nelpon. Halo? Halo? Iya? Oh? Iya. Iya, Ma. Ma? Oh iya. Ada kan? Mak gue pengen ngomong sama mak lo. Gak gini. Kan punya nomor telepon masing-masing, ngobrol aja. Pengen kenalan. Oh ini pokoknya saya doain biar. Ya udah, lu bantuin gua. Ntar kalau nyokap telepon lagi, udah enggak usah diangkat. Emang kenapa? Ya masih belum kering, tenang aja. Murat aja. Oke, Pak. Pikir telepon penting apa? Ya, putus-putus lagi. Siapa tuh telepon, Ki? Telepon Wendy Burger. Tahu dia paham. Ki, pesen ya. Ya. Wendy's Burger. Paham, udah paham. Ada aja namanya orang tua. Nah, iya gitu aja udah enggak usah dibikin. Kalau ada maunya pengennya buru-buru. Lah komandan dulu waktu nikah dipaksa enggak? Enggak. Kan kita kan. Saya bawa copet di bisi, Pak. Pura-pura jadi penumpang lagi. Mana copet? Ini. Kok lu yang malah lu yang ditangkap sih? Salah kan. Yang pegangin dia aja dong. Salah. Ah, jadi polisi. Polisi yang tegas dong macam itu. Tadi mah takut, Pak, dia. Makanya saya aja yang korban. Baik. Jangan cari dengan polisi. Kenapa ini? Coba, tegakkan kepala. Silo mereka kan? Kenapa, Pak? Tadi kan saya ngejamret, ditangkap sama dia. Saya kan lari, pegang celana. Kan saya takut melorot. Tangkapnya begini, kan saya geli. Geli, iya. Udah, saya aja yang buat gol. Mamang! Mang! Aduh, ya Allah. Ngapain Mamang Salim? Mamangnya, ini.
keponakan saya. Tapi kamu menangkap dia sebagai pencopet? Iya. Mana copet? Kok mukanya gak merah? Cepot. Kalau gitu kita harus periksa ini. Enggak, tadi saya memang hilap. Saya udah lama sebenarnya nyopet. Jadi keluarga kami ini kriminal semuanya. Wendy dulu preman. Memang. Malak. Akhirnya jadi polisi. Iya. Saya juga sama. Dulu suka nyopet, sekarang udah jadi guru. Guru apa? Guru copet. Jangan begitu dong. Jangan nama baik keluarga dong. Tidak semua keluarga. Ada satu keluarga saya yang tidak jadi copet, tidak jadi preman. Alhamdulillah. Jadi koruptor sekarang. Wow. Duduk, kita periksa dulu, duduk. Silahkan. Kalipak. Kenapa sih harus ketangkap? Malu atuh, Mang. Ya, dan mah kerja salah mulu, dan perasaan. Nggak usah duduk situ. Ya. Duduk. Wen, lu ada pistol yang ujungnya karet itu nggak? Ada. Jangan dikasih gue bunderin. Kamu juga yang bener, dong. Oleh-oleh, Wendy. Kan Teteh Lance kan tadi bilang katanya sulit. Saha Teteh Lance kan ibu kamu namanya Lance, panggilannya ambulans. Yeah. Ambulans. Teteh Lance. Ambulans. Teteh Lance lupa sama ibu sendiri. Ya, ini juga namanya Ibu Radul. Oh, Radul. Panggilannya Ambu Radul. Sama-sama panggilan Ambu gitu. Jadi adik kakak Radul sama Lance. Lance gitu. Udah kamu balik lagi ke ruangan. Ntar dulu oleh-olehnya. Buat teman-teman tuh. Mati. Nih juga ada nih oleh-oleh. Mana nih oleh-oleh apa? Cuman habis di jalan mas saya dimakan lapar. Ngapain dikasih? Tinggal dibuang. Makannya sudah baik. Ya, gitu ya. Tapi itu sampah, cau, Mang. Cau. Oh iya, cau. Tah. Ini mau saya pulang lagi lah. Lah, katanya oleh-oleh. Anak saya tadi telepon pengen Pak pisang, Pak. Mau pulang lagi berarti. Oleh-oleh suruh pulang. Ikhlas enggak sih bawanya dari kampung? Wen, biar gimana pun, ini tetap harus diproses walaupun dia iya, kamu. Siap komandan, saya mah enggak ada tebang pilih. Sama jangan sampai nanti kamu malah enggak enak hati kamu ikut. Enggak bisa, enggak bisa. Hukum tetap harus ditegakkan. Eh, lo ngapain? Lo kata tali rapi, ah. Lo gini putus. Ya enggak bisa, itu ada kuncinya. Mana kuncinya? Biar takut dibuang lagi. Kemarin gua buang gelap di sini nyari. Ya. Sekarang gini aja lah, Pak. Supaya adil dia harus diproses. Karena bagaimanapun pencopetan itu tidak baik, ya. Iya, betul. Apapun bentuknya. Oke? Oke. Jadi harus diproses. Terima kasih. Loh, Bapak yang diproses. Bapak yang diproses. Bapak, Mamang yang diproses. Bukan dia petugas. Walaupun bentuknya kayak pencopet ya. Dulu kriminal karena diajarin sama Mamang loh. Ya siapa lagi? Mamang bikin malu atau Mamang mah. Tapi kan harusnya Mamang di kampung. Ngapain kan tuh ke Jakarta? Kan itu Ambu Lance yang punya dia mengutus namanya. Mamang, mengutus Mamang untuk menikah dengan Wendy. Untuk menikahkan Wendy. Nah, ini kan Wendy nih. Ya, ini Wendy. Ini ambunya. Ya. Nah, ini Mamang. Nah. Ambu ngasih tahu Mamang, ngasih tahu Wendy supaya segera nikah. Oh. Hey, ketemu ini. Saya ditangkep. Oh. Jadi mendingan sekarang interogasi aja dia. Mamang. Buang bola mulu. Tahu. Kita siapin ruang interogasi. Ya udah kalau gitu. Aduh, ilah Ambu kenapa nyuruh sih? Ayo udah. Ngapain salaman? Pertanyaan pertama bernilai. Apakah Anda turut andil membuat Wendy jadi preman dahulu kala? Karena Anda yang mengajarkan. Jadi, lu sebagai ponakan lu tahu dong. Makanya sebenarnya. Tadinya mah kalau jujur ya, kalau boleh enggak ngaku ya. Karena Mamang itu memang sempat pernah maaf nih punten. Ya. Kesambar petir.
Jadi emang ada rada. Oh. Otak mau mulut cepetan mulut. Iya. Tapi gak apa-apa sampai sekarang saya temenan sama petir. Oh, ini lancar, ini lancar. Itu bisa. Bisa ngomong tadi. Berarti kantor polisi ada sesuatunya. Dari mana enggak? Oke. Okay. Menutupi telinga. Ada sisil. Sisil? Siluman telinga. Oh. Sisil, siluman telinga. Siluman telinga tuh sil... Sisil, si siluman selinga. Oh. Ini saya rasa ya, dia ini agak kurang confidence. Iya betul Dan. Ketika menanyakan dengan bahasa Indonesia, menurut data dia lebih enak kalau dengan bahasa Mandarin. Siap Dan. Mang, siu, udah naju, lah. Siu, udah naju, aku mau naju. 胡子的油是老胡的无私就是你胡子来这个偶尔这么难听你这个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 你这
Fuzi Chiona. Apaan tuh? Oh. Tahu. Tadi yang pertama ngerti, sekarang nggak ngerti. Bukan aja tuh untuk Fuzi Fuzi Chiona. Itu. Itu sih cicak mau pak. Oh, dah aja. Itu sih cicak mau bunyi ngomong. Itu sih cicak mau tangkap ulur tapi alo tangkap kok. Sejangan lewat. Hutan aja tu. Ya, soalnya kembalinya lah. Si hutan awak. Betul sih, cengi. Hutan yang cengah. Hutan sih jeli tangka kuali tak. Pau tak sih ni. Tahu tak? Sudah jadi korak. Eh, lu dong yang tahu berdua nih pokoknya. Gua nggak ngerti ngomong apa katanya main. Coba lu translate gue yang cerita. Jadi kalau menurut Mamang sebenarnya dia nggak berperan di nakalnya saya. Ya, ini ada pertanyaan nih. Apakah benar karena Anda pada waktu itu ingin menjadi wakil bupati, pada saat itu Anda menolak tawaran sebagai pemain OVJ. Ah. Dan posisi Anda akhirnya diisi oleh Andre Taulani. Jawab, Mang. Awalah. Jadi, pasang bodoh cengkau kan, cengkau. Oh, pasang bodoh terpol, pasang bodoh. Oh, bawa cice. Kau cice nge yuk, ganti lu siapa? Oh, tau sih. Kau sih cice Ferry Mariani, ya. Itu lega Ferry Mariansang. Oh, itu juga ada setinggi, ya. Ada setinggi. Ada setinggi. Oh, uji. Dia udah aku ingin nolak, tapi gaya. Oh, sesenjang lu, kok. Oh, ya, udah cice nge 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 Jadi ternyata ternyata ada pilihannya Ferry Mariadi, Adi Hadiansyah sama saya milih dia karena satu-satunya artis yang jam 12 malam telepon sutradara dia. Pak, ini Kang, ini enggak enak nih kalau dialognya begini. Boleh enggak dirubah? Boleh, boleh. Kau tuh si Cicenggi, boleh. Oh, tuh. Jadi orangnya gigi, yang lain juga bagus. Tiga-tiganya bagus, cuman dia ada lebihnya itu gigi, mau belajar. Berarti akhirnya Kang saya jadi sana, soalnya kan udah jadi wakil bupati. Ya, wakil bupati, sorry. Akhirnya lebih memilih itu. Itu si Cicin congkong. Nah, Ucin, Ucin tak layo. Tayo, Ucin, layo, Ucin. Ucin, itu. Berarti alasannya sebenarnya cuma gara-gara itu? Karena bukannya itu kan udah terpilih. Tidak bisa, kalau mau meninggalkan itu harus bayar 2,5 miliar. Kompensasi 2,5 miliar. Tapi tidak lama ya, Mang, kalau nggak salah, Mamang berada di posisi itu. Kalau misalnya dari pencalonan itu 25 miliar, kalau nggak salah. Misalnya nyalonin, udah dari bakal calon jadi calon, terus di tengah jalan tiba-tiba pengen berhenti, itu kalau nggak salah 25 miliar. Karena waktu itu saya begitu. Jadi kita nyalon, saya lihat, wah saya bakal menang nih. Cuma saya nggak suka sama sebelah kanan saya. Udah saya mundur, taunya, wah harus bayar 25 miliar. Oh, kalau itu harus bayar 25 miliar.
Saya juga mundur tidak semena-mena mundur, tapi mengajukan pengunduran diri dulu. Mundur. Tapi ada penyesalan gak, Mang? Pada akhirnya mundur dari jabatan Mamang? Alhamdulillah enggak. Tapi Mamang lo ini serba tahu ya. Harusnya namanya bukan Diki Chandra dong. Siapa? Wikipedia. Wow, Wikipedia. Tapi gimana perbedaan setelah menjabat dan dunia sebelumnya Kang Diki yang dunia entertain maksudnya? Lebih dinamikanya lebih deras mana? Sebetulnya kuncinya syukur nikmat. Apapun posisi kita bisa bahagia kalau kita mensyukur nikmat. Jadi di posisi manapun saya bahagia. Cuma kenapa saya mengundurkan diri memang panjang. Waktu itu uang saya tidak lebih dari 30 juta. Jadi saya berusaha untuk makan gaji aja. Tidak macam-macam. Saya harus jual rumah, saya jual mobil dan segala macam untuk mengabdi selama kurang lebih 3 tahun. Dan sisa 30 kayaknya kalau dilanjut bahaya, karena gajinya kan sebenarnya kecil. Tunjangan besar, ya tapi harus dipertanggungjawabkan. Misalnya saya dari sini ke sebelah sana, buah-buahan aja 2 juta, saya nggak mau. Makanya saya coba perbenahi itu, kalau ada uang sisa masuk Silpa. Nah hal ini yang kurang terjadi di negara kita, kadang-kadang diakal-akal. Nah, saya coba ingin merubah, tapi ternyata malah jadi musuh bersama, kurang lebih gitulah. Nah itu sejengga itu, itu jualnya cengga bawa nggak. Berani lo dia lo, tukang bakso lo. Saya tahu. Perasaan gua enggak ngomong apa-apa. Tiba-tiba ada tukang bakso. Oh iya, tukang baksonya juga tetap ngomong. Tapi kenapa Mamang sekarang ketangkap jadi copet, Mang? Ya, makanya ajari anak-anak kita untuk belajar membiasakan diri melakukan hal-hal yang baik. Karena orang yang sudah terbiasa melakukan hal yang buruk, pada saat insap godaan itu muncul, tadi itu Mamang begitu. Dan Mamang nggak niat untuk ngejamret, nyopet, enggak. Mamang cuma ingin kenalan sama cewek itu. Cuman cara Mamang nggak tahu bagaimana kenalannya. Ceweknya cantik. Mamang ambil aja dompetnya. Siapa tuh ngejar, ngajak kenalan. Malah dia mengejar yang lain, ketangkep. Dan nggak niat nyopet, Mamang. Pengen megang doang. Megang dompetnya, kan? Megang. Padahal kan tinggal kenalan. Neng, mohon maaf. Tak, Mamang nggak bisa gitu, Teh. Neng, kalau bilang, Neng mohon maaf diajarin gitu, pas depan ceweknya, Neng mohon maaf, gitu ya. Jadi, Mamang tuh takut gimana. Neng, mohon maaf. Gitu. Kasihan ceweknya dong. Tapi Mamang nih luar biasa loh. Banyak loh pekerjaannya dia. Ya. Penulis juga. Sutradara. Betul. Pemain. Banyak lah. Yang paling berkesan tukang parkir saya dulu di Presiden Restoran. Saya pernah jadi pelayan juga, saya pernah jadi pengamen di Tanah Abang. Masa, Mang? Oh, lagunya itu, Guns N' Roses. Knock, 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 aduh, neng, knock, yeah, yeah, kayak gitu kan. Pasang lagunya nggak begitu. Ya, saya mau ngomong nih, komandan kan musisi ya. Emang lagunya begitu? Enggak. Rasanya nggak gitu. Knock, knock, knocking on heaven door, Yeah. Perasaan begitu, Mang? Ya, itu karena mereka main perasaan. Saya real. Main perasaan. Emang begitu. Liriknya cari aja di Google. Ya, Wendy, tapi Mamang Anda saya lihat, dia juga jago joget TikTok. Iya, sekarang lagi high five-nya dia nih. Lagi... Gak bisa. Dapet. Bohong. Bisa. Bohong. Sekarang lagi rajin bikin konten di TikTok. Bukan joget. Gimana? Duet komedi. Kayak gimana, Mang? Jadi sama istri doang, kayak gitu. Godain cewek, terus istri liatin gitu. Gitu loh kurang lebih. Jadi gak bisa kalau joget. Kagak bisa. Bisa. Oke. Jadi sekarang lebih aktif membuat konten tok-tok sama istri ya? Masih nulis gak tapi, Mang? Nulis masih. Sutradara? Baru selesai short movie, sekarang balik sinetron. Apa sebagai aja sekarang? Atau sebagai pemain? Pemain sekarang lagi pengen dulu. Berhenti pengen muncul lagi di kamera. Karena kemarin setelah lama di belakang layar jadi sutradara, jadi penulis, gak muncul di TV, pas orang lihat salah mulu ke saya. Lah, kok bisa? Iya.
yang di TV ya, gitu kan. Wendy ya, gitu kan hari ini. Wendy dari mana? Gitu kan. Buang ya, Wendy dan Diki ya. Aku pengen sikat. Memang ini berdasarkan informasi. Tadi memang belum. Memang ini jago silat, Komandan. Oh, masa. Oh. Tapi silatnya silat komedinya, Mang. Enggak. Ah. Nguap saya emang begitu. Ya. Nguap. Yang lain kan nguap gimana nguap? Nah, saya gitu. Oh, ditarik gitu. Semua apa dikeluarin. Ini gua beneran. Gua mau beneran. Bukan semua beneran. Bukan silat komedi dulu memang di keluarga. Di keluarga saya ngajarin silat, tapi enggak komedi. Kalau komedi itu lebih ke sini-sininya, saya kebetulan sutradara laga juga. Kalau ada action-nya pasti saya itunya. Coba gitu. Mang, satu jurus dua jurus mah. Masih inget tak? Tapi yang komedi gitu. Komedi. Kan koreografinya. Nah komedi mau harus pakai banyak ini. Gak jadi apa-apa, Wendy juga punya basic silat dia. Kayak misalnya yang itu, Wendy sih udah tahu. Nah. Yang itu Wendy, kayak misalnya. Pak. Yang mana, Mang? Kan jadi kan ada jurus agu. Agu itu ambil dagu. Nah, wow. Ada api, ambil pipi. Ada. Maju. Ada lagi, apet, pukul, ambil dompet. Wow. Apa tuh? Ketek. Kiki masuk, Kiki. Kiki, silakan. Ya. Mang. Belum. Oh, kirain. Apa ini? Jahe. Ki. Mama. Kiki, ya ampun. Mamang? Ah, sambil kayak gelis, kamu bikin cantik. Mamang Prapatan? Depan rumahnya di Prapatan, ya. Aduh. Sehat. Alhamdulillah, Kiki. Aduh. Kan ini mamangnya Wendy, kan? Iya. Oh, ini ketemu ya, Mang? Iya, Kiki Saputri. Iya. Karena dia perempuan. Kalau laki-laki, hah? Kiki Chandra. Iya, Komandan. Emang harus di keluarga saya begitu semua. Semuanya begitu, semuanya begitu. Karena istri saya, nenek saya takut lipstiknya kena kan. Kena, terus semua begitu. Enak minum begitu? Enggak. Kenapa Kiki bawain cendol ini? Ini kan dulu iya. Mamang pernah sempat jualan es cendol. Ya, begitu ya, Mang. Sekarang juga masih. Masih, Mang. Ya. Saya jualan cendol, tapi gerobak kecil aja. Dulu saya jualan banyak lah, beras. Waktu sebelum setelah berhenti jadi pejabat, saya jualan beras, jualan dodol. Orang bilang, Kang, nggak gengsi, nggak. Karena gengsi lebih bahaya dibandingkan geng motor. Tapi Mamang sekarang lebih nyaman jualan es cendol, kan? Daripada jadi pejabat jualan janji manis. Ya, tidak semua pejabat jualan janji manis. Walaupun saat ini kalau mau jadi pejabat memang kebanyakan harus lebay. Apa-apa disiarin, apa-apa disiarin. Ini jadi problem. Padahal untuk jadi pemimpin itu tidak perlu disiarin. Karena berbuat baik itu bukan untuk dibilang baik, tapi memang kewajiban kita harus berbuat baik. Halo tukang bakso. Tiba-tiba kijang satu. Ternyata dia yang ngoli. Masih ada backingan. Komandan saking sibuknya, beliau sampai tidak mengetahui kalau anaknya membuat single lagu. Astaga. Diva Chandra. Wahai aku. Jadi bukan tidak tahu. Anak saya ini dari SD. Waktu saya jadi pejabat pernah diusir sama anak saya. Siapanya? Saya. Jadi MC di gedung Kautaman Istri datang, Pak, mohon maaf anak Bapak mau nyanyi Pupuh karena dia juara satu Pupuh Sunda. Oh, gitu. Sip, tuh saya mau nonton tapi kata anak Bapak katanya enggak mau ada Bapak, malu. Akhirnya saya pergi, saya diusir akhirnya. Jadi anak saya nyanyi. Oh, kirain diusir apa? Udah tenang aja. Kacau. Gua kaget, gua pikir diusir.
apa? Yang ngomong kenapa dia yang kaget? Kalau nggak salah video klipnya ditayangin di channel Kang Sule ya? Iya, ditayangin di channel saya, tayangin Kang Sule juga. Oh, gitu. Lagunya wahai aku, kuatkan diriku, jangan sampai masa lalu membelenggu. Wahai aku, tenanglah ke depan, di depan ada cewek baheno. Aduh, kenapa pak? Kesandung. Ini yang bisa kesandung ginian pak. Kesandung kartu nama gue. Apaan tuh pak? Main PS apa gimana sih? Bulet. Bulet segitiga kota X nih. Wah, ada tulisannya. Anda akan mendapat hadiah menarik dengan memainkan game berikut. Sarangi. Sarangi. Baju Nobita, badan Giant, rambut Dora. Nah. Semua kartun ada loh. Oke, kita main game. 3, 2, 1. Siapa yang mau minuman sehat? Siapa yang mau? Siapa yang... Bentar, lu nyewa di mana sih boneka Mampang? Tunggu jalan tadi. Siapa yang mau? Siapa yang mau minuman? Hadiahnya ada di pantry. Mas, mukanya emang gini ya, Mas? Dan, sorry, gue pemenangnya. Gue ke pantry. Win, Mbak! Selamat kepada saudara Wendy yang berhasil memenangkan game. Anda berhak mendapatkan hadiah minuman cincau yang menyehatkan. Dibuka aja. Kalau emang ngeganggu dibuka aja. Iya enggak kelihatan gua. Tutup aja Mas, tutup. Ah, kalau disiapin mah repot. Lama lagi pasti. Udah enggak usah repot-repot, kan ada cincau capanda. Zaman gini tuh harus minum-minuman yang sehat, Wen. Lagi masa pandemi, jangan sampai sakit supaya sehat semua. Setuju. Lagi dong berdua. Dia mah dendaman orangnya. Nih. Nah, gitu dong. Oh, ini minuman menyehatkannya. Gua minum ya. Ya. Lihat tuh suaranya. Cincaunya banyak. Berasa nih sehatnya. Iya dong, ini tuh cincau asli Indonesia. Kaya manfaat dan bisa menjaga imunitas tubuh. Semua manfaat cincau ada di sini. Wah. Karena saya sama Wendy itu sebenarnya udah PUTUS.
Maaf ya, Bu. Mama telepon? Iya, katanya Wendy masih jadian kan sama Kiki Cowboy Junior? Sama Narji dong. Ada apa sih? Ki, Mama kan memang belum tahu kalau kita udah putus. Terus? Ya, Mama kan berharap kita terus ya. Jadi kayaknya aku gak tega aja ngasih tahu Mama kalau misalkan kita udah putus. Nah sekarang aku lagi ada masalah nih. Mamang kan, kamu lihat Mamang tadi. Mm-hmm. Dia kan mikirnya kita masih jadian. Jadi, please ya. Handphone matiin. Bagus, pas banget tuh, please ya. Bukannya aku gak mau nolongin kamu, Wen. Tapi kamu lihat sendiri kan anak kamu nangis loh tadi. Ya itu karena lu manggil gua papa di depan dia. Sebelum manggil papa aja dia udah begini ke lu kan. Ya, please. Enggak, kamu pikir hubungan bisa dimain-mainin kayak gitu apa? Ya ampun, bukan dimain-mainin, kayak orang minta tolong. Namanya orang tua, lu gak usah oh-oh lu. Oh. Ya sampai Mamang pulang udah. Iya, pura-pura aja. Ya udah kalau kayak gitu berarti tolongin beliin aku makan ke kantin. Kok minta tolong makanan? Ya, soalnya kan aku butuh tenaga buat pura-pura bahagia. Ya ampun, Ki. Gak nyiapin ya? Aku gak siap, Ki. Aku gak siap. Aku bukan Andika, Kiki. Yang bisa mengeluarkan kata-kata manis dan juga bahagia. Aku tuh paling gak bisa gembel. Bomba! Tuh, ngomong begitu aja aku salah. Berarti kita kalau ada Mamang pura-pura? Iya. Pasti pacaran? Iya. Tapi kalau Andika tahu nanti aku gak ada kali ya? Lah, udah kan tinggal jelasin doang. Udah ya, lah. Kalau kayak gitu. Mang. Boleh saya bicara dengan ponakan? Oh, ya, silakan. Ntar dulu. Ngapa jadi kayak anak gitu? Kayak enak. Begini aja di sana. Ngapa jadi begini sih? Kan biar akrab. Mang, kita baikah. Kita belum putus. Dia tahu. Lu gak bisa ngomong begitu. Dia kan tahu. Dia sama Mama taunya kita masih jadian. Oh, iya, iya. Mang. Kita pura-pura dong. Kita pura-pura sedih ngeliat Mamang, padahal kita bahagia kalau Mamang bisa keluar dari sini. Itu maksudnya. Buktikan kalau emang ini. Masih, Mang. Yaelah. Saya mah disuruh, saya mah disuruh. Iya, Mang. Sumpah disuruh. Ya, Mang, nih, Mak. Kita masih, Mang. Iya. Kok Mamang yang malu sih? Harusnya aku yang mual. Gimana? Mau ngomong apa? Kok tadi kayaknya tulus banget ya, Wen? Dih, kok tulus? Ki, apa sih Ki? Kita pura-pura. Jangan ngomong kayak gitu. Ya, Mang. Kita masih awet banget. Kita tuh pacaran sekarang. Waduh! Balikan, gue tendang lo ya. Gue denger ada yang dicium nih keningnya. Enggak, kayaknya tuh tadi nyium kendi. Eh, kalau kendi isinya dingin dong. Berarti gak salah dong gue putusin kemarin. Bener banget bro. Enggak, Dika kita cuma Sandi Sandoro. Sandi Sandoro? Sandiwara. Sandi Sandoro lagi. Lo balikan sama Kiki. Kata siapa? Balikan sama mantan. Kalau gue disuruh balikan sama mantan. Strawberry mangga donat. Artinya? Sorry gak minat. Kalau gue disuruh balikan sama mantan. Strawberry mangga apel. Sorry gak level. Kalau gue disuruh balikan sama mantan. Tadi lu awalnya apa? Strawberry mangga pepaya. Kalau gue sih iya. Kalau gue disuruh balikan sama mantan. Strawberry mangga jambu. Artinya? Sekilo 30.000. Lu malah dagang. Lu malah dagang. Balikan sama mantan. Iya. Strawberry sayur lodeh. Iya. Mau deh. Balikan sama mantan tuh ibarat baca buku yang sama dua kali.
endingnya bakal tetap sama. Tuh, itu bedanya aku sama Dika. Kenapa? Aku tuh gak siap kata-kata kayak gitu. Aku juga baru nyari itu tadi. Dia bisa mengeluarkan kata-kata begitu indahnya. Andai gue cewek juga, gue meleleh. Itu bedanya aku sama dia, Ki. Ya, tapi aku gak butuh kata-kata, aku kan butuh tindakan. Dan tindakan kamu tadi, itu sangat mencerminkan bahwa netizen akan viral. Yaudah, Pak Mari, saya bawa ke sel dulu ya. Ya, ya. Yaudah, ayo. Ayo. Banget agresif lu, Den. Selamat ya, udah balikan. Enggak, cuma acting doang, Pak Dika. Ini buat nolongin Wendy biar gak cemburu. Iya. Ya kalau beneran juga gak apa-apa, gue juga udah gak cemburu. Iya, kalau masalah beneran mah ya... Tau gak aku denger lagu ini, aku kangen sama siapa? Sama siapa? Sama kate gue, ayam kate gue. Kok ayam kate? Apa? Dari tadi dengerin lagu ini mulu. Ini mau dibawa kemana maksudnya? Gak dibawa kemana, ini mau ditaruh kantongnya. Mau dikantongin aja. Yuk, udah yuk kita pulang yuk. Belum. Udah jam kantor udah selesai, ngapain lagi? Hah, apaan nih? Bang Yamir, para kedasi. Semakin lama, semakin kesan mendengar song yang ini. Mendengar song yang ini. Semakin lama, semakin kesan mendengar song yang ini. Terakhir lagi, harusnya dari awal Bu, jangan didengarnya. Kita udah terlanjur denger gimana. Ibu tiba-tiba lewat kesini nyanyi-nyanyi begini. Kalau gak salah ini ibu yang viral itu kan? Iya ya Bu. Iya nih, tahu, ibu yang viral ini. Jamet Kudasi. Jamet Kudasi? Bentar, masa sih udah ibu-ibu masih SD pakai topi sekolah? Wah. Bukan. Sekolah. Oh bukan ya. Maaf dengan ibu siapa? Maju aja Bu. Ibu terus, Dewi. Bu. Ibu Dewi. Kakak dia ibu tadi dia. Ibu Dewi ya. Ibu Dewi. Ibu Dewi dari mana asalnya? Aslinya dari Garut. Kamu tahu lagu itu dari mana? Kan orang-orang banyak yang bilang gitu, Yamet Kudasa, Yamet Kudasa. Jadi ibu buat pantun aja. Oh yang tadi jangan didengar, ada soun-soun itu apa tuh? Soun, ada ketikannya lah. Ada ketikannya. Ibu, tapi gak tahu ibu dibilang itu aja, apa, Suryani, soun. Pokoknya. Ya, soun aja. Yang mintain lagu siapa? Yang mintain lagu ada suami. Oh, suami. Kalau boleh tahu ya, sebenarnya ibu punya utangnya berapa banyak dan berapa lama belum dilunasin Bu utangnya? Ini bukan Mike pelunas utangnya. Beda acara ini. Ibu gak punya pelunas utang. Tapi ibu awalnya tahu gak kalau itu uploadannya viral? Gak tahu Om. Gak tahu. Yang pertama ngasih tahu kalau ibu viral siapa? Itu netizen-netizen waktu live. Ibu channel ibu viral gitu, gak tahu. Oh, Coba kita lihat tayangannya, ada tayangan. Terima kasih. Jadi ibu nyanyi doang yang bikin suami. Iya. Oh. Suaminya nyanyi. Nama suaminya yang Soun tadi itu. Bukan. Enggak, kalau nama suaminya Soun kan berarti nama dia Bihun ya. Itu kan ada ketikannya Soun, tapi enggak tahu itu.
Sound. Sound. Oh iya, ya mungkin gitu. Sound kalau bahasa Inggrismu. Ya. Bukan sound. Suaminya bukan. Yang Bang Yamet apa Bang Ara? Enggak, Bang Yamet bukan Bang Ara. Oh. Tapi senang gak Bu jadi terkenal Bu sekarang? Senang sekali. Apa yang Ibu dapat dari Ibu terkenal sehingga... apa perubahan yang terjadi sama diri Ibu sekarang? Perubahannya? Perubahannya apa aja? Perubahannya ya Ibu kan tadinya sakit, kering sakit gitu ya. Semenjak Ibu happy lah, enggak bukan Pira, main TikTok, ya TikTok gitu ya. Jadi hilang itu penyakit, mungkin disembuhkan dari Allah ya. Yeah. Tapi Ibu happy gitu ya. Dari happy. Imunnya naik. Ya Alhamdulillah naik. Gitu. Ibu kan kemarin waktu sering kontrol kan punya penyakit jantung gitu ya. Iya, jadi gini ya kata itu ada teman, Bu kalau penyakit jantung jangan di... dirasa-rasain gitu. Mending ibu orang aja, jadi ibu kepikiran ini ah pengen dibuatin TikTok-an gitu. Ya. Sama anak ibu tuh yang cowok gitu. Itu yang ngerekam videonya siapa? Yang ngerekam videonya anak. Oh anak, yang dandanin ibu pakai dasi sama pakai topi? Ibu sendiri. Oh. Ibu sendiri, ya, itu makan ibu yang pertama bikin lagu ibu kan. Jadi ah udah. Kan Yamet Kudasi itu Bang Yamet kan? Pakai dasi gitu. Kedasi. Bang Ara pakai peci, jadi ibu asuh ibu sendiri ini gak ada yang dandan. Oh. Kreatif loh. Semenjak viral, endorse banyak masuk gak? Alhamdulillah. Banyakan endorse atau banyakan yang minjem duit? Gak bisa jawab kalau gitu. Jangan. Ini lupa ini mantan pacar Amang dulu. Hah? Iya. Iya dulu. Complicated nih ceritanya. Ini mantan pacar Amang dulu pernah bikin aku barengan. Asyik. Yamet Kudasi si Amang bau tarasi. Dulu teteh. Ini Teh Dewi. Iya. Ih, yang dulu mah menor gening lipstik aja sampai ke sini. Betul. Benar. Iya. Pakainya gini apa gimana? Iya, aduh sehat tapi. Alhamdulillah. Video jago jogging, Wah, bisa kayang dulu. Bukan kayang lagi bisa terbang. Sekarang masih terbang. Sekarang masih bisa, Teh Dewi. Alhamdulillah. Kayang lupa lagi. Iya. Ada rencana bikin lagu berikutnya enggak, Bu? Ada. Ih, keren. Enggak diituin deh. Oh, rahasia. Nah, Bu nanti Ibu datang ke pernikahan Wendy dengan Kiki. Bu, okay. Jadi Wendy sama Kiki akan nikah kan ya? Iya. Iya. Hah? Kenapa? Kok langsung nikah sih, Bang? Kan bisa pacaran dulu. Ya. Huh? Jadi begini, Mang. Iya. Saya kebetulan tadi enggak sengaja dengar pengakuan mereka. Hubungan mereka itu alhamdulillah putus lama. Malah Kiki sempat pacaran sama saya dan sekarang udah putus juga. Gila. Jadi apa yang dilakuin Wendy dan Kiki? Cuman uya-kuya. Apa tuh? Hey, settingan. Wendy. Mang. Tega kamu bohongnya orang tua. Ya Allah. Amang mendengarnya sampai sakit telinga. Wendy. Tenggorokan. Kamu se... Bantrok. Ya benar, jadi ya. Wendy sudah putus, Mang. Iya, Mang. Kamu bohong. Si Soun, kalanya botak.